Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa hukumnya akhawat naik gojek dan bus kota uh, ke tempat kajian saya rasa gojek sekarang sudah ada uh, apa armadanya yang dibawa oleh wanita ya mungkin bisa memilih-milih kalau seandainya ada laki-laki tolak Ya, kalau dia perempuan mungkin bisa dijadikan sebagai sarana untuk datang ke kajian. Masih bisa di uh, di di di, di upayakan, uh, untuk menjauhi atau menghindari hal-hal yang di, bertentangan dengan agama. Adapun biskota, eh, sekarang biskota sangat mudah untuk mendapatkan bisa jauh dari uh, uh, beriktilat atau berbaur antara laki-laki perempuan karena banyaknya armada biskota dan biasanya sek untuk sekarang ini masih kosong ya masih kita bisa menghindari hal-hal yang bertentangan uh, dengan tuntunan agama maka uh, 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 kata Nabi saw uh, wa qaribu." itu berusaha untuk mengenai sasaran kebaikan atau mendekat mendekati kalau seandainya kita bisa memperkecil atau menghindari hal-hal yang bertentangan agama naik ojek naik-naik gojek yaitu dengan uh, mencari armada gojek yang di, dikendarai oleh wanita maka ini tidak ada masalah adapun karena uh, untuk datang ke kekajian ke lalu kita numpang kepada uh, uh, armada gojek yang dibawa oleh laki-laki ini tentu kita menuju yang sunnah dengan melanggar uh, uh, tuntunan agama dan ini tidak tepat ya. yang yang paling kurang keberkahannya uh, uh, ber, uh, berkurang kemudian kita Uh, melalui uh, berada di di jerat-jerat setan karena sudah diletakkan jerat-jerat oleh setan di hadapan kita ketika kita numpang kepada pembawa gojek yang laki-laki wallahu taala alam